Sembahyang adalah yang paling afdal di antara rukun Islam selepas beriman kepada Allah. Kemudian puasa, kemudian haji, kemudian zakat. Nombor satu yang paling besar sekali ialah solat. As-salatu imanuddin. Sembahyang adalah tiang agama. Tidak ada satu ibadah pun dalam dunia ni yang mengatasi solat. Tidak ada satu ibadah pun yang boleh mengatasi solat. Yang lain-lainnya semua Tuhan perintahkan Jibril datangkan perintah. Solat saja Allah jumpa Nabi Muhammad naik untuk terima perintah solat. Menunjukkan solat adalah benda yang paling besar. Jadi bila solat adalah benda yang paling besar, kita kena bawa lah dalam kehidupan kita. Kehidupan kita juga solat yang paling besar. Jadi nombor satu yang letaknya ialah solat. Selepas solat puasa, lepas puasa haji, kemudian zakat. Begitu juga dengan sunat. Ibadat sunat yang paling besar sekali ialah solat sunat. Puasa sunat tak boleh lawan solat sunat. Umrah tak boleh lawan dengan solat sunat. Besarnya solat sunat. Ha, jadi kena lihat. Dalam benda fardu pun solat yang paling besar. Dalam benda sunat pun solat yang paling besar ganjarannya. Ha, ini keutamaan solat. Kalau kita ambil pekerja yang solat, insyaAllah bahagia kita. Yang dikatakan solat betul-betul, sebab tu disebut wa'aqimus solat wa'atuz zakah, dirikan solat. Dia tak sebut tunaikan solat, dia kata dirikan solat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka dirikanlah olehmu akan solat. Sesungguhnya solat itu difardukan ke atas orang mukmin yang telah ditentukan masanya. Jadi dirikan solat, solat ada masa-masanya. Ya, waktu zuhurnya pukul berapa, asalnya berapa, dia kena waktu-waktunya. Tak boleh berubah-ubah sampai hari kiamat. Walaupun moden macam mana pun manusia, sibuk macam mana pun manusia, dia takkan berubah. Tuan-tuan jangan campurkan lima solat ni dalam waktu subuh. Digabungkan sekali. Senang ustaz, kita buat siap-siap. Sebelum kerja ustaz, makcik buat dulu ustaz, senang. Nanti kalau kerja banyak pun dah buat zuhur, asal dah buat subuh ustaz. Boleh ke makcik? Tuhan pun faham ustaz. Kita sibuk, Tuhan pun faham. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia ke mak? Faham, faham, faham. Dia tak ada tuan-tuan. Buat sibuk macam mana pun, itulah dia. Sakit macam mana pun, itulah solatnya. Cuma berbezanya cara solat. Solat tetap sakit. Ada orang yang masuk intravenous drip. Masuk venous drip saja pun dah tak solat. Kita tanya dia, mak, kamu dah pakai drip-drip ni mak, macam mana kamu solat mak? Tak ada solat lah. Ay, solat kena mak, walaupun sakit kena solat mak. Macam mana nak wuduk, kamu tak nampak. Kamu fikir solat-solat-solat. Kamu ialah sihat. Aku kalau sihat, kalau aku sihat, kamu tak payah nak cerita kepada aku. Aku solat. Ni, sakit, kamu nampak? Sakit, kena solat. Habis tu macam mana saya nak solat kalau benda ni ada? Sebab itu ada bengkel solat. Datanglah belajar. Ini bila bengkel solat tak nak datang. Bengkel motor dia datang. Datanglah. Kita nak belajar. Kalau kita terbakar, macam mana nak sembahyang? Kalau anak kita menangis, macam mana nak solat? Ada hamba Allah tak tahu yang dia sedang mengulang Quran di dalam solat. Orang ni nak sembahyang Isyak. Ah, dia pun sampai Allahu Akbar, ditepuknya baru. Kalau orang yang depan itu kan dia tak nak diikut sebab dia mengulang. Dia bukan sembahyang isyak, dia tak nak diikut. Boleh dia teruskan solat, tapi hamba Allah ni macam mana? Lama ya. Dia tengok jam dia. Pas pukul 10 malam habislah tu. Ha, sebab itu kalau tak nak bagi orang ikut, kena belajar. Angkat tangan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut orang yang sembahyang seorang-seorang, dia angkat tangan macam ini, itu tandanya dia tak bagi kita ikut. Ataupun dia lepaskan tangan dia. Bila kita tepuk bahunya, dia lepaskan tangannya ke bawah. Itu tandanya dia tak bagi kita ikut. Janganlah ikut. Kita sembahyang sendiri. Ustaz, adakah perlu saya membatalkan solat saya? Tak perlu. Teruskan sembahyang kamu. Di semua orang dia tak belajar Allahu Akbar, dia tepuknya ke hamba Allah di hadapan orang kat tangan. Aku happy pula imam. Ini yang jadi masalah. Dia tak nak belajar. Sebab tu kita buat bengkel, repair, perbaiki, mengajar mana yang belum tahu caranya.